teman-teman. Mari ikut saya, kita carikan satu sungai lagi banjir besar. Jadi semalam itu hujannya itu tidak berhenti-henti teman-teman, dari jam 9 dan lebat lagi. Setelah menonton petualang, akhirnya kami pun berpetualang lagi teman-teman di hutan Amazon ini. Sepertinya kami tersesat. Ini dia. Kita coba lagi memasuki hutan semak-semak ini. Semoga tidak ada anak pondanya. Ini dia. Nampaknya bro kita menemukan ikan anak cana nih teman-teman. Ini dia. Wah banyak sekali. Maunya aku tangguh tapi gak bawa. Jadi kita biarin aja. Wah ini dia. Saya menemukan lubang nih teman-teman. Ini lubang ular apa, lubang sitar nih teman-teman. Jadi tak usah banyak bacot. Kita langsung saja itu sebenarnya. Oke. Selanjutnya kita coba di tempat yang teras seperti ini. Semoga ikannya lebih besar dapatnya. Ikan setelah kita pasang semua. Kami pun beristirahat dulu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah selesai istirahatnya. Nah ini dia, kita lihat. Wah, nampaknya songnya teman-teman. Ini dia, terlanjut lagi. Apakah ada? Wah, nampaknya sayang sekali. Jadi kalau nggak ada yang dapat, semoga saja kita doakan tempat ini banyak ikannya ya teman-teman. Mantap gua gitu ya. Hai teman-teman, mari ikut saya, kita carikan satu sungai lagi banjir besar. Jadi semalam itu hujannya itu tidak berhenti-henti teman-teman, dari jam 9 dan lebat lagi. Terus teman saya yang rumahnya itu dekat dengan sungai, dia kemudian mengecek sungai dan ternyata sungainya lagi banjir besar atau lagi naik-naiknya airnya teman-teman. Kemudian dia menghubungi saya untuk mengajak nyisir ikan saat banjir ini teman-teman. Ya karena saya belum bekerja, gas lah. Meskipun posisinya sekarang itu jam 2 pagi teman-teman. Oke langsung saja, mari kita mulai nyisirnya. Betapa kagetnya saya teman-teman, hanya dengan satu kali nyisir saja yang dapat banyak banget ikannya teman-teman. Coba kalian lihat, ini banyak banget ikannya. Dan ini semuanya hampir ikan masyarakat. Ada ikan saudara semua yang dapat dari mulai 2 jari sampai 4 jari dan jumlahnya itu lebih dari 20 ekor teman. Kalau dikilokan ini lebih dari 1 kilogram. Gokil, hanya dalam satu nyeser saja dapat ikan sebanyak itu. Kami lanjut lagi nyesernya dan sekarang agak ke tengah. Dapat juga teman-teman tapi tidak sebanyak yang pertama. Sepertinya air sungainya naik lagi. Banyak sampah juga yang dibawanya. Oke, kami pindah ke tempat selanjutnya. Sebenarnya nyeser dalam keadaan hujan ditambah sungainya itu lagi naik-naiknya, apalagi musimnya lagi tengah malam, itu cukup seram. Tapi melihat ikan yang didapat itu melimpah, wih, ada lagi pikiran ke sana. Yang penting nyeser. Kalau rezeki itu memang tidak kemana, kami yang mau pindah tempat untuk nyeser yang harus melewati pohon durian ini. Betapa beruntungnya kami teman-teman, kami menemukan durian. Dan itu bukan cuma satu, dua lagi. Memang benar-benar lah rezeki malam ini. Oh ya, untuk masyarakat di sini kegiatan nyeser kayak gini itu sudah biasa ya teman-teman. Tapi posisinya sekarang itu lagi jam 2. Ya kemungkinan orang lagi tidur semua, dan kebetulan kami belum tidur ya kan. Tapi kalau siang, itu di sekitar sungai banyak orang yang nyeser. Kenapa tidak? Soalnya yang dapat sebanyak ini teman-teman. Ya artinya itu jarang sekali yang sedikit yang dapat. Tapi yang harus diperhatikan juga, kalau tidak kenal medan yang harus dinyeser itu, jangan coba-coba nyeser sembarangan. Akibatnya bisa fatal, bisa-bisa terseret arus. Yang semulanya cari ikan, lanjut mencari orang. Widih, gokil, dapat banyak lagi. Emang kebanyakan itu yang dapat adalah ikan arus deras atau ikan putih, kayak ikan wader, ikan silong. Tapi kadang-kadang juga dapat ikan yang tidak biasa diserok teman-teman, seperti ini nih, bau tikus atau sini batu. Tapi ya jarang. Oke, mari kita lihat berapa banyak yang dapat teman. Ya, banyak banget. Ini nggak tahu lah berapa ekor semuanya. Kalau ikannya sebanyak ini, bisa buat macam-macam masakan. Tapi enaknya dapatnya.